Ya aduh, sampai juga di hotel. Dan ini hotelnya kalau di luar nggak oke-oke amat. Tapi itu oke kok. Hai. Udah sampai di hotel. Iya, ayo sini. Turun. Kita masuk markas Ultraman nih. Tuh. Buru-buru. Kamar. Ini markas Ultraman. Cakep kok. Yuk. Tapi aku nggak pakai sendal. Sendalnya mau bunda tuh, kalau oh, sendal itu. Tuh, makas Ultraman udah turun dulu. Tweet. Ultraman gaya. Tegis aja, tegis aja. Pakai berapa kak? Untuk satu. Kalau nanti telepon, apa? Telepon. Yuk. Aku pakai nggak? Ya, pakai sendal ya. Cuma mau pipis. Sepertinya. Yaudah pipis aja situ kan aja pakai pempes. Ini yang mau ngeluarin ya, satu. Ya. Buka. Dorong, tarik nggak, tarik doang, ditinggal tarik doang. Tiga orang doang, masuk dulu bun. Siapa duluan? Udah masuk. Ini masih mau nggak? Baru. Iya, masih mau tiga. Satu, satu. Jangan kirim dari kuning ya, saya reng. Baru ini Pak ya? Iya baru Pak. Bulan Desember kemarin. Oh, 2019. Belum setahun ya? Iya belum. Pegang. Yeay, assalamualaikum. Wah, ada balkon, bisa dibuka gak sih? Oh, bisa buka tuh. Toiletnya oke. Oke banget toiletnya. Oke. Hai. Udah sampai di hotel dan kamarnya mau lihat gak? Ini silo banget. Nah. Hai. Udah sampai di hotel dan pengen istirahat. Kasurnya. Kenapa? Tar dulu. Nangis anak gue. Cukup luas. Terus ininya juga bisa dibuka. Ada balkonnya. Balkonnya ke kota Bandung sana. Bagus kan? Bagus kan? Ya backlight lah, dikit. Gak apa-apa lah ya. Tapi cakep. Alhamdulillah. Ini belakang tuh Bandung. Dan mantap lah. Akhirnya sama Ican. Sama Ican ya. Kita lagi di mana, Chan? Di Bandung. Di Bandung tuh di atas. Yuk. Naik yuk. Jangan. Venus.
ke sini. Wah. Wow, keren. Bisa dilihat nggak? Ini sedet nggak nih kaf? Ini belakang gua ada kafenya gitu. Kafenya tuh cantik banget, cantik banget. Cantik banget kafenya. Dan ini ruang kayak ruang santai gitu. Terus di sini ada ruang ininya santai juga sama. Dan situ ada logonya tuh UNI belakang. Hari UNI. Chen, stop. Keren banget lah. Ini harganya murah banget nih, 400 ribu. Malam 400 ribu teman-teman. Kaman ini lagi mau jalan keluar dulu, teman-teman. Jalan-jalan ke tempat makan. Cari tempat makan dulu ya. Tuh, bagus tuh. Stop. Zaki gak boleh. Astagfirullahaladzim. Yuk. Mau digendong? Hah? Sama ayah. Digendong sama ayah. Sebentar ya, saya rekam dulu, oke? Mirip. Ini mau langsung makan apa enggak? Iya, lapar. Lapar. Ayo. Terus nyemil-nyemil, kalau mau nyemil-nyemil di sana aja atas. Kan lapar. Iya, sini aja. Ada enggak tempat kosong, Pak? Berapa orang sini? Tanya dulu, 10. Ice tea-nya 2. Ice tea 2. Kopi yang itu udah enggak ada, geng. Gitu. Iya. Mau foto gua? Hah? Iya, gua mau ke situ emang. Hah? Ame? Itu ada lantai 2 ya tadi kan? Tapi boleh naik ga sih? Hari ini hari terakhir, hari Ahad, dan udah jam 10. Ini udah mau pulang, tapi mampir dulu ke oleh-oleh. Sampai ketemu di jalan, sampai ketemu di rumah aja deh. Kayaknya di perjalanan gak bakal gue rekam. Yeah. Bye. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini mau nge-review hotel. Bukan review sih sebenarnya, pengen ngasih sharing-sharing aja. Gua tinggal di, gua lagi liburan di Bandung, dan gua tinggal di hotel namanya RUNI
Bed and Breakfast. Ini enak banget, hotelnya lumayan enak banget lah, dan harga juga terjangkau. Dan kalau dari lokasi deket banget dah sama Itenas, arah-arah mau ke Terminal Cicahem lah, Cikutra di atas. Nah ini pemandangannya looks good banget. Nanti gua kasih cuplikannya. Itu gua kasih cuplikannya lah. Ini pemandangannya cakep. Terus sudah gitu juga udaranya mantep banget. Dingin. Gak pakai AC aja dingin banget. Terus dari ruangan ke ruangan sama teras-terasnya depan-depannya tuh Instagram banget. Jadi bisa buat teman-teman yang mau bikin konten tuh di sini cocok banget sih. Buat mungkin buat foto-foto after wed ya. Cakep juga. Terus akses mau kemana-mana juga gampang karena ini daerah Cikuta dan kota. Jadi mau turun tuh gampang juga. Kalau di Lembang kan ke bawah tuh susah ya. Kalau ini lumayan gampang. Kayak gitu teman-teman. Ya, ntar gua kasih cuplikan-cuplikannya aja ya. Oke. Okay? Bye.